Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kita, yaitu Gegesik Official. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten YouTube ya. Nah, setelah konten kalian daftar dari monetisasi dan monetisasi tersebut berhasil di setujui oleh pihak partner YouTube, apakah bisa untuk selanjutnya itu membeli jasa subscribe atau viewer. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kita like dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini terus semakin berkembang. Oke, ada beberapa pertanyaan dari subscriber kita, yaitu channel kita sudah dimonetisasi tetapi selanjutnya itu subscribe baru mencapai 1000 kurang lebih ke 1000 lebih itu 1000 lebih sedikit, dan selanjutnya itu membeli jasa subscribe atau jasa viewer, itu apakah diperbolehkan? Kita akan bahas lebih sedikit ya, bukan membahas tentang banyak dari beberapa jasa subscriber atau viewer yang dijual oleh beberapa media sosial lainnya seperti di belanja-belanja online atau yang lain sebagainya. Tentu saja mungkin beli subscribe atau jasa viewer atau jasa subscribe itu boleh, tetapi di sini pihak YouTube tidak menganjurkan untuk bermain membeli jasa subscribe atau jasa viewer, dikarenakan mungkin channel Anda itu akan mengalami terdeteksi di masalah apa ya namanya traffic tersebut, mungkin akan membuat channel kalian itu sepi karena ada di situ beberapa rincian yang terindikasi dari eksternal, dari penelusuran YouTube dan lain sebagainya, mungkin dari Facebook, WA dan lain sebagainya, itu akan terdeteksi. Biasanya kalau membeli jasa subscribe atau jasa viewer itu akan yang kelihatan besar di persentasenya itu adalah di eksternalnya. Nah, mungkin akan eksternal naik dan mungkin penelusuran di YouTube akan menurun, sehingga itu berdampak di channel kalian itu akan mengalami sepi. Iya, akan mengalami sepi. Nah, seperti itu gambarannya, dan mungkin boleh nanti selanjutnya ketahuan tidak dari pihak partner YouTube, itu pasti tidak akan ketahuan karena sudah privasinya. Dan permasalahan itu adalah di sini karena akan mengalami channel kalian itu akan mengalami penurunan trafik identitas, sehingga video-video yang ada di channel kalian itu akan sangat sepi sekali untuk ditonton oleh viewernya. Nah, mengalami penurunan lah istilahnya kalau sudah selesai dari jasa subscribe atau viewernya, nanti di selanjutnya konten kalian itu tidak ada yang melihat dan jam tonton juga mengalami terdeteksi, itu akan mengalami penurunan juga. Dan biasanya kalau beli jasa subscribe atau jasa viewer mungkin akan hilang sendirinya. Contoh hal kecil, kalian membeli 1000 subscribe, hari berikutnya itu masuk 1000 subscribe, tetapi satu minggu kemudian biasanya subscribe itu akan menurun sendiri karena itulah akibat dari permainan jasa. Oke, sekian dulu dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk like dan subscribe terus channel ini agar channel ini terus semakin berkembang.